Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Komri. Jadi sekarang Bang Komri udah ada di pondok hutannya. Tapi sebelum saya beraktivitasnya, saya yang terlebih dahulu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya semuanya buat teman-teman semuanya. Jadi saya mohon maaf juga berapa hari ini saya nggak ada di video ataupun kami nggak upload video itu di waktu kami beristirahatnya. Jadi sekarang saya udah di pondok hutan, kondisi pondok hutan saya udah aman-aman saja walaupun saya lagi beristirahat di desa. Jadi ikutin terus videonya, semoga teman-teman semuanya terhibur. Ini bagian dekat kandang kambing kita, udah kita potong-potong mana yang kurup daunnya ya, dahan-dahan sawitnya. Lihat kelihatan apa bersih, tapi di tanahnya yang masih berantakan. Yang bagian sini belum. Lihat, nah masih ada yang rendah-rendah seperti ini. Mungkin ini mengundangkan tikus dan juga monyet-monyet yang mudanya apa lompat ke kandang ayam kita yang di sebelah sana.
Wuih, berantakan di bawahnya. Udah kita turun semua. Mana yang mengganggu? Tapi pemandangan dekat pondok kita udah terang lah. Alhamdulillah, ini selesai kita potong semua dahan sawitnya. Kembang-kembang juga kita buang, mana yang jeleknya. Tinggal ini pembersihan nyapu ini. Nantilah kita istirahat dulu. Ayam kita selama kita tinggal beberapa hari ini bertelurnya di mana tempat mau nelur-nelur. Nah, ini telur ayamnya. Kemarin tuh di sini ada juga di telur, lihat tempat apa tuh, banyak yang di bongkar-bongkarnya itu. Ada juga dapat telur ayam. Apa namanya hitam ini yang kayaknya? Bukan, kasih itu, kasih seng lalu. Tadi Kak di titik ayu. Nah. Ya Allah ini. Bye.
Kita turunin anak ayam dulu karena kan telurnya memang masih banyak, tapi ada netas 3. Kita turun dikarenakan induk ayam yang apa nelur di dalam kandang kambing kita itu sangkarnya 1, indukannya 2. Jadi netas 3 kita turun, yang satunya biar indukan yang satunya. Ini apa? Ngeramnya. Ayam kita apa mau nelur ribut ini dikarenakan telurnya banyak habis selama kita tinggal. Telur ayam banyak dimakan kera, makanya ini cari tempat nelurnya yang baru, gak mau tempat nelur yang lama. Nantilah, nanti kita ganti sampahnya itu baru mau nelur lagi. Kalau gak mau diganti sampah, kalau gak diganti sampah itu gak mau lagi nelur kalau udah habis, telurnya habis. Kita melihat pisang di dekatnya Bapak Mawi. Apakah itu masih ada? Apakah dimakan monyet? Apakah enggak itu? Kita lihat. Alhamdulillah masih ada ini pisangnya. Coba kita sobek. Yang ini udah tua. Yang ini enggak kelihatan. Wah, enggak sampai ini. Kalau ini udah tua. Buahnya. Udah kuning. Sarang ini tikus. Oh.
Sarang tikus ini. Mana mana. Kita bawa ini ke ini. Ini aja. Potong-potong kayak ini. Biar pemegangnya ada. Duh. Kita melihat pisang tenaga semerah kita. Wah, ini sedikit lagi ngembang juga ini. Tapi belum kita tumpang itu. Masih muda. Kita ambil daun ubi yang ini. Kalau daun ubi yang panjang-panjang di dekat pondok kita banyak, tapi kalau daun yang ini enggak ada. Kata Ayu tadi mau ambil daun ubi yang ini, yang merahnya. Masih ada buat cabai kita yang di sini. Nah, kita ambil lah. Ini buahnya nah. Masih bagus loh ini. Nah, kita ambil lah. Kan gagal cabai tahun ini. Lihat noh, ini di tengah semak-semak rumput. Nah, kita tetap enggak bawa tadi ya.
Nah, ini dapatnya kita lumayan loh. Kalau mau kita masak di kebun. Oh, kecil pisang, coba dibungkus itu. Kecil, bungkus. Bungkus, tidak pernah. Cukup kita kuhal ngantuknya. Nah, ini pengertanya udah nyusul ini ya, kata saya tadi kalau besok lusa, ternyata hari ini pengertanya udah pulang. Dalam kemana aja ta? Nggak dikit lagi di mana? Nggak surut. Oke, teman-teman. Jadi aku sudah sampai ke kebun lagi. Tadi sampainya itu sekitar jam 10, teman-teman. Dan sekarang itu sudah jam 3. Sampai aku istirahat tidur, teman-teman. Dan aku belum ke pondok sana, masih tidur di tempat Bang Kompi. Tadi makan siangnya di tempat Bang Kompi juga, teman-teman. Pasti di sana berantakan banget. Sebenarnya sebelum aku berangkat ke desa pondok itu udah aku beresin dulu. Tapi ya tikus banyak banget, teman-teman, pastinya. Jadi kotor gara-gara kotoran tikus atau makan-makanan tikus itu. Setelah kita bersihin, nah kita bersihin kandang kambing dulu ini. Pemakan. Alhamdulillah kambing kita masih lengkap, teman-teman, tidak ada yang hilang, tidak ada yang sakit. Ada yang melahir. Iya. Kita pikir si ini kemarin mau melahir. Kalau nggak si Cukit, si Uso, siapa itu? Rimbu. Tapi enggak. Belum cuma. Mungkin seminggu lagi, mungkin. Ya,
habis kopci. Ya ini kopci. Satu tandan full. Habis. Pisang kita teman-teman. Ini yang jadi pagi tadi aku ngelihat daun sawi itu banyak yang itu. Padahal ini full satu tandan. Bagaimana? Habis pisang kita, pisang di belakang kandang kambing. Ya sayang sekali teman-teman dimakan monyet semua. Selama kita pulang lebaran. Ya kita itu memang nggak bisa ngecek sama sekali teman-teman selama lebaran ini, ya Pak ya? Soalnya ada kendala banjir teman-teman. Mau ke kebun ini susah banget, soalnya banjir itu kan lumayan besar. Jadi jalanan itu nggak bisa dilewatin. Makanya kita nggak bisa ngecek sama sekali setiap harinya. Ya teman-teman. Rencananya kita habis lebaran ini mau nebang pisang ini. Tapi yang di sana bisa bang? Mungkin udah bisa ditebang. Besok lah ya kita tebang ya? Iya. Lihat nah teman-teman. Yang di kebun Pak Mawi, pisang tanduk. Kita tebang tadi. Aku tadi kak, habis bersih-bersih ini, langsung ngeceknya, tapi udah makan monyet. Udah ya? Udah. Besar lah bang, sana bang besar. Tebang itu tadi kak, di rumah. Nah teman-teman lihat banyak banget sampah-sampahnya, kelihatan banget kan rumah ini lama nggak ditinggalin, lama hari. Ditinggalin berapa 4 hari bang? Ya 4 hari kalau yang tinggalan, tapi 1 hari kita bersihin ini. Iya. Yeah. Anaknya banyak yang hilang ya. Yang bocil ya. Yang dikejar Kelly di sini pas kita lagi tidur itu bang pasti di awal tuh di sini. Padahal pas kita pulang itu banyak yang bocil. Bocil tapi yang besarnya, yang jagonya, yang jantannya. Mungkin ada yang hilang ya. Nah, berantakan oh, berantakan dulu kemana kan? Udah sore ya, ini apa banyak makanan. Nah ada yang makan di tangan gak nih? Hei, ada yang berani gak? Ini gak makan di tangan lah ini nah kayak Kelly gitu boncel kumpang. Cepat berani dia. Berani dia tetap makan di tangan. Hoi, anak Kelly. Anaknya Kelly ini teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, sekarang kita mau lanjut bersih-bersih dulu teman-teman. Lihat sekitaran pondok Bakomri ini. Udah kotor semua, apalagi pondok aku sana, teman-teman. Aku di sana aja pondok itu jarang banget aku sapuin dekat-dekat halamannya, teman-teman. Agak malas ini aku orangnya, teman-teman. Enggak rajin-rajin banget. Yang kayak itu buat ada pohon jengkol itu nih. Kalau nama pohon sawit enggak ada sampah ini sebenarnya. Iya, kalau di dekat pondok itu enggak terlalu banyak sampah-sampah daun sih. Iya.
kedondong sama jengkol itu yang pernah gugur sampah. Iya, kalau di produk aku itu paling nyapunya seminggu sekali atau dua minggu sekali, teman-teman. Soalnya nggak ada sampah dedaunan yang gugur kayak gini di produk Bang Komri. Oke, jadi teman-teman, sekarang sudah sore dan kita stop dulu aktivitas di hadapan kamera. Jadi untuk aktivitas kita di hadapan kamera akan kita lanjutkan nanti malam atau enggak besok pagi lah, teman-teman. Kita lihat nanti kalau ada kegiatan menarik baru ya, Pak ya. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka silahkan pencet tombol like, jika suka channel ini silahkan pencet tombol subscribe, teman-teman. Baiklah, kalau begitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.